Kemana hilangnya nilai kemanusiaan seorang wanita Indonesia yang datang ke Malaysia dengan niat mahu mencari rezeki demi mengubah nasib keluarganya, namun akhirnya diperlakukan dengan kejam, dipercayai didera majikan. Tidak dapat dibayangkan kesakitan yang ditanggung pembantu rumah itu yang dipercayai menjadi mangsa dera sejak 3 tahun lalu. Perbuatan kejam itu terbongkar apabila mangsa yang usianya 46 tahun itu membuat keputusan lari dari rumah majikannya selepas tidak tahan dengan penyeksaan dialami dan cuba mendapatkan bantuan orang ramai. Orang awam yang prihatin dengan keadaan dan situasi dialami wanita itu kemudian membawanya ke balai polis untuk membuat laporan pada Selasa lepas sebelum dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Wanita ini bukan sahaja dikurung dan dipantau ketat majikannya, malah ditampar serta dicederakan menggunakan kayu di bahagian muka sehingga lebam, selain gajinya pula tidak dibayar. Lebih buruk lagi, mangsa turut mendakwa disimbah air panas sehingga melecur teruk di belakang badannya. Berat badan pula menyusut sehingga 30 kilogram akibat kekurangan zat. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Pak Hermono, ketika ditemui Astro Awani ada memaklumkan. Lebih menyedihkan apabila majikan wanita itu tidak pernah membawa mangsa ke hospital atau memberikan apa-apa ubat untuk menyembuhkan luka-luka yang dialaminya. Selama 3 tahun dia bekerja, ada continuous torture yang dia alami. Tadi ada disiram air panas, dipukul sampai tangannya patah, ya. Dan terakhir itu, kalau saya lihat di wajahnya pun banyak scratch, ya, banyak luka-luka. Dan yang buat saya tidak dapat menerima, bagaimana orang yang luka-luka, kena air panas, ya, patah, tidak pernah dibawa ke dokter, tidak pernah diberi obat, ya. Jadi dia tetap dipaksa untuk bekerja dengan tangan yang patah. Beliau juga berharap kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan tegas dan mengenakan hukuman mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Jadi Indonesia sangat berharap enforcement agency Malaysia betul-betul ambil tindakan kepada majikan yang telah melakukan penderaan kepada pekerja Indonesia. Jadi the embassy saat ini betul-betul mengikuti secara seksama. We closely monitor the investigation of this case, dan kita berharap sekali lagi bahwa keadilan betul-betul prevail, ya, keadilan betul-betul ditegakkan, karena ini akan menjadi pelajaran, lesson learned kepada majikan-majikan yang lain agar tidak melakukan penderaan kepada siapapun. Dan ketika ini Astro Awani difahamkan, majikan wanita itu sudah pun ditahan polis untuk siasatan lanjut.